Sebermulanya di abad yang ke-19, satu rombongan diraja kerabat pemerintah negara Bagaimananku telah dapat mandat dari Raja Siam menjadi perantara ke negeri Kedah Tua. Ikatan tali emas antara dua bahtera tak akan tercela dari apa ancaman sekalipun. Detik masuk, rombongan diraja ini sudah melalui arus rahsia untuk pulang ke Siam. Rombongan itu sudah diketahui dan diserang oleh perompak yang lahir dari kaum Lukiria. Maka terciptalah sebuah kisah. Prof, come on lah. Janganlah senyap macam ni. Say something. Kita buat research ni bukannya 2-3 hari. Bertahun-tahun kita buat dah. Kita dah kenal pasti dah laluan kita, jalan mana kita nak pergi semua. Kenapa masalah sangat mereka ni? Bodoh ni. Mereka bukan bodoh. Sebenarnya mereka takut. Mereka tidak mahu menanggung risiko jika ianya berulang. Mereka juga tidak mahu menanggung beban dari kementerian jika kejadian ini berulang. Ya, saya tahu kejadian itu berlaku 6 tahun lepas. Tapi takkan orang nak biarkan je kumpulan itu hilang macam tu je, Prof. At least diorang boleh tahu apa yang jadi sebenarnya pada kumpulan itu. Kamu nak tahu apa yang belum kamu tahu? Prof, saya nak tahu juga. Thank you.
Kami mengambil masa selama 3 tahun untuk mengkaji setiap inci laluan perjalanan itu. Sebabnya, kami tidak mahu ianya gagal. Pihak muzium telah menanggung kos perjalanan dan kajian sebanyak RM2 juta. Pihak muzium dengan bangganya memperkenalkan kumpulan kami. Kerana laluan yang dicari selama ini sudah dijumpai. Apabila tiba masanya, aku tak sedarkan diri dan dimasukkan ke hospital. Doktor tak dapat mengesahkan apa penyakit. Tetapi mereka pergi. Sampai sekarang tak balik-balik. Selama 1 bulan pasukan penyelamat pergi mencari mereka. Menggunakan ketetapan yang ada tapi gagal. Aku akan pergi. Aku nak kamu berdua merahsiakan perkara ini. Takkan Prof nak pergi seorang? Saya boleh bantu. Saya boleh rakam bukti, Prof. Ha, kan? Perjalanannya bahaya. Biar macam mana? Tak tahu nak cakap macam mana, Cik Puan. Cik Puan tengoklah ke atas sendiri. Awak pergi ambil air. Baik, Cik Puan. Kamu pergi cari Pak Cik kamu.
abang tahu. Ana rindu abang. Jangan sampai semua dalam gambar itu hilang, abang. Repair ni macam bunyi dah ni. Eh, ganti aku lah kereta tu. Memang ada kereta tak nak bawa. Mana kereta? Ha, abang. Eh, kita ni kena kurangkan kenderaan atas jalan raya tau. Tak kena suruh kerajaan dah suruh. Patutnya kita buat pergi dua orang, tak ke belakang. Ha, tak adalah membazir orang kosong belakang ni kan. Macam-macamlah kau. Yalah. Lagalah tu. Hah? Oh. Dia ambil air dah. Ha? Air. Hey, depan kau je ni, tolonglah. Aku tengah tidur. Aku tengah drive ni. Aku tengah tidur ni. Kereta tadi tu datang tiba makan jalan aku. Aku elaklah. Apa? Tu. Hei, apa ni? Saya tak sengaja hilang kawalan. Tak apa. Cik! Kau tak ada bawa kereta ke? Aduh. Tak tahu nak kami ada meeting. Ada meeting tau. Kan?
Cik Syam. Cik Syam. Ada orang nak jumpa Cik Syam? Siapa? Nampak macam orang kaya. Orang kaya mana pula ni? Tak tahulah Cik Syam. Tu lah. Hai Cik Syam. Awak apa khabar? Khabar baik. Macam mana awak tahu saya dekat sini? Kalau nak, Sri Budaya. Saya tahu tentang ekspedisi laluan rahsia itu. Saya nak turut serta. Cik Syam tahu kan? Dah banyak negara yang saya jelajah dan saya terfikir kenapa saya tak cari bahan sumber asli dari negara saya sendiri. Dah tentu lagi menjimat kan? Kenapa Cik Syam pandang saya macam tu? Cik Syam tak percayakan saya? Tak. Bukan-bukan. Saya nak kena discuss dengan profesor saya dulu. Ya? Okey. Tapi kan Cik Syam, Prof Daud mesti perlukan saya. Hari ni Prof, masa saya tengah buat kerja dekat tapak arkeologi tadi, ada seorang perempuan ni, dia ni businesswoman, dia millionaire, kaya raya. Dia pengusaha herba yang famous Prof dekat Malaysia ni. Kenapa dengan dia? Dia tahu yang kita nak jejak laluan bunga emas tu Prof. Dia nak ikut sekali. Tujuan dia nak ikut kita? Mungkin nak cari herba-herba dekat hutan yang kita nak teroka tu nanti. Tidak. Cukup kita saja. Aku tak nak ada orang lain yang tahu. Tapi Prof, dia kata Prof yang perlukan dia. Nama dia Mulia Seri. Ini buku isi aku. Dia dapat buku ni dari arwah ibunya. Penulis buku ini berbangsa Ukirian. Aku pernah terdengar nama Mulia Suri dalam buku ini. Tapi hanya isteri aku yang faham dan tahu buku ni. Boleh saya tengok buku ni, Prof? Seru atas nama Patra Ninijin Kron 8 Datang Mulia Suri Molek Hapuskan. Ya, saya keturunan 8 Mulia Suri. Untuk menghapuskan yang perlukan taruhan termasuk nyawa.
ia juga mampu mendekatkan kita dengan mereka yang dah hilang di sana. Termasuk Dr. Mariana. Macam mana kata isteri aku? Dr. Mariana adalah Delimi Suri. Keturunan keenam. Maklum saya. Dia pergi untuk menyelamatkan saya. Tetapi gagal. Saya adalah keturunan ketujuh. Dan sekarang menjadi tanggungjawab saya. Kalau saya gagal, ia akan terus hidup bebas dan mengganggu seluruh keturunan saya. Saya kena pergi. Perpandukan buku itu. Kenapa dengan buku itu? Buku itu ditulis oleh moyang saya dan diturunkan dari keturunan demi keturunan hingga ke maklum saya. Dan sekarang berada di tangan Pak Long. Ia menceritakan tentang kewujudan saya dan tanggungjawab saya serta sejarah sebenar kejadian tragedi akhir rombongan tersebut. Dalam kejadian itu, hanya Bonda Iring saja yang mampu pulang dalam keadaan yang menjijikkan. Dia kehilangan kedua belah tangannya. Dia mengheret tubuhnya sampai ke kampung Okirian. Bonda Iring menulis buku itu dengan bacaan mentera dan bantuan Ki Damlia kerana Bonda Iring tiada kaki dan tangan selepas kejadian itu. Dan cucu cicit yang dalam dalapan harus menjadi Mulia Suri. Sebab itulah saya disuruh dan dipisahkan sejak lahir. Sampailah dia merampas semua orang yang saya sayang. Baiklah. Tapi perjalanan ini harus dirahsiakan. Kali Banun Nun, Pak. Pak Banun Nun kerja. Ju, kita abah di sini. Jom kita. Jom kita. Nak, nak. Kau, kau. Kau. Kiwan untuk. Kau nak kau.
Dalam perjalanan tadi aku tertidur je. Tiba-tiba sampai. Tempat ni. Kita akan bermalam dekat sini. Esok baru kita mula bergerak. Okey? Kamera. Daripada tadi saya tengok dia asyik ambil gambar aja. Kata tak nak siapa-siapa tahu. Untuk simpanan aku. Dia dipertanggungjawabkan oleh aku. Ada masalah ke? Minta maaf nak bertanya. Dari tadi saya perhati awak ni agak rapat juga ya dengan kaum ukiran. Sebenarnya saya dah kenal mereka semua ni dari umur saya 5 tahun lagi. Melalui nenek saya. Mereka semua ni dah macam keluarga kami. Oh. Kejap lagi kita akan ada perjumpaan dengan ketua puak tadi ya. Dan malam ni kita ada upacara unjat kulai. Iaitu membaca peta yang ada dalam buku tu. Ada peta dalam buku ini. Memang ada ruang kosong kat tempat ini. Tapi tak ada apa-apa yang tercatat. Hanya ketua kaum ukiran saja yang tahu cara untuk buka laluan rahsia. Tuliskan Bayu dengan darah keringat kuasa Tin Liar. Aku sampaikan rasa dalam bonda yang mengiring panji julat
Darah hidup keturunan menebas laluan hitam kuasa Kron. Bayu menyepi dalam hitam, nyata mata jadi petunjuk jalan hitam menutup cerita. Kadila, tekima celi manggamu, uyang ala ek gitum, kahili di dadi di api di ajo, yehilo do kusa tak di ajo, mahika jana jo, sua di karajo. Ye hilo tak diajo. Soa so kita honggamu waiki. Aminara. Waiki. Aminara. Waiki. Aminara. Beta uyang naga pakiza, celik mongga mafimu guma. Tak kina mikanom, mukimi pina unto. Dom cita celik mongga unto. Minjaja lulu ala sasita, kimo tinta didik Kron. Kron tinta didik mimikmu, dada tinta tak kalas. Regi bebak uluk kiokmu, kakamu janak kaimi. Kesamu tinta tak awan, biusun jak bilam. Segam! Ata tak kalas! Waiki!
Mampus! Bodoh yang datang! Weh, biar ni. Apa? Dalam hutan macam ni, mulut jangan terlupa sangatlah. Kumbang tu. Dah, jom. Tak ada. Hilang dah. Nasib baik hilang. Kalau tidak, aku gigit-gigit, aku kunyang-kunyang kau. Kita bermalam di sini. Terima kasih yang dikala. Assalamualaikum. Selamat datang kepada penyidikan kami. Kami terdiri dari 4 ahli arkeologi. Sependapat mengatakan masih lagi tersimpan laluan misteri yang telah mengorbankan rombongan diraja dan kumpulan perompak oleh makhluk yang tidak dikenali. Dan menurut orang-orang lama, makhluk tersebut bukanlah manusia. Tapi dia adalah... Lama kamu kat situ. Lama juga. Apa sebenarnya yang Prof nak sembunyikan dari saya ni? Maafkan aku, Syam. Sebab tak bagi tahu perkara yang sebenar. Sebab itulah aku tak nak kamu berdua ikut ekspedisi ini. Kerana pastinya takkan kembali. Tapi kamu ada masa lagi untuk buat pilihan. Kalau kamu rasa nak berpatah balik, masih ada lagi masa untuk berbuat. Tak, saya nak tanya, makhluk ni ada lagi ke? Pian. Kau nak pergi mana, Pian? Pian. Pian. Hei, Pian. Pian, kau nak pergi mana tu? Pian. Kumpul kia. Pian, turun, Pian. Hei, kau buat apa ni? Turun, Pian. Hei, hei, Pian. Ya. Hei, Pian. Hei, turun tu. Thank you.
Apa ni? Macam mana aku boleh dekat sini? Tak ada apa. Kau mengigau. Mengigau? Takkan mengigau sampai kat luar? Cam! Kau buat apa kat aku, Cam? Tak ada apa. Masuk juga. Apa ni? Nathan tahu kamu di mana. Nathan seru kamu datang. Darah akan lepas bebas. Kena delapan. Sumpah jalur tujuh. Keturunan kita. Hapuskan. Hilangkan. Datang-datang. Keturunan. Look. Try. Jump. Oh,
Tengok ni. Ini semua barang-barang kawan aku. Ni. Ini pen Dr. Hamid. Kesan cap jari ada lagi tu. Saya tak sangka akan sampai ke tempat macam ni. Takkan ahli arkeologi macam awak ni tak pernah panjat gunung? Tak. Maksud saya, berdiri di tebing gunung yang tinggi dengan seorang perempuan yang cantik. Yang sudah tu sudah. Yang dah mati akan tetap mati. Apa yang pasti, hajat kau takkan tercapai. Syam, bangun. Bangun, Syam. Ya. Yeah. Macam mana nak sampal awal kalau lewat bangun macam ni? Hei. Ben. Ya, bangun, Ben. Thank you.
Tawas, tawas! Potongkan tu, cepat! Tak ada apa-apa. 200 meter lagi. Siapa kamera aku ni? Ketoi? Ketoi, Reha. Kelip Makuna. Kelip Makuna? Reha? Reha? Kelip! Kelip! Ketoi! Ketoi! Kelip! Ketoi! Kembali, Alay!
Cikgu. Cikgu. Dan Kelik, Mak Guna. Kelik dengan Reha dah hilang. Hilang? Huh. Cepat. Kita kena keluar daripada sini. Air apa ni? Pahit. Air ni ada antibiotik yang tinggi. Boleh kurangkan sakit awak tu. Macam air racun ya? Apa? Kalau racun awak dah mati tau. Ya ke? Apa kau ni orang dah tolong? Pahit ni. Nak? Tidurlah. Sorry sebab libatkan awak dalam hal ini. Awak cakap apa ni? Menggunakan awak semua untuk matlamat keluarga saya. Matlamat? Nama moyang saya Bonda Irin. Dia adalah orang yang paling utama dalam perjalanan itu. Dia juga yang memagar tempat tu supaya makhluk tu tak mengganggu perjalanan orang yang akan datang. Bonda Iring dah bersumpah akan menghapuskan makhluk tu dengan 8 mulia suri. Itu saya. Keturunan yang ketujuh. Sebab makhluk tu akan bunuh semua orang yang saya sayang. Orang yang awak sayang? Dia dibunuh Kron masa majlis perkahwinan saya. Kron? Semangat yang hidup dalam hutan ini. Betullah apa yang awak cakap. Tak perlu kenang orang yang dah tadi. Bila pula saya cakap macam tu? Saya tak pernah cakap macam tu. Thank you.
Saya ikhlas nak tolong awak. Cuaca pun tak berapa elok. Kita gerak esok je lah. Mungkin sekejap je tu. Lebat hujan ni. Depan ni ada pokok tumbang. Masuk tadi pun dah tumbang. Kau je yang tak perasan. Abang, kita kena pindahkan kemah. Hujan makin lebat. Abang, Ana rindu abang. Lama Ana tunggu. Prof. Bida, kimo didi, saika, iring beta, didi, kimo. Thank you.
sungguh mati. Padan cilik mongga masuk. Sekamu tinta takar. Yeya ini kiyok mangga atir. Saya. Saya apa tadi? Tersiang kah? Tak ada apa, Bian. Tidurlah. Jump! Jump!
hitam, nyata mata jadi petunjuk jalan hitam menutup cerita. Aduh. Tunggul. Aduh.